Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel kami, Maya Overland Camper. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru kami. Hari ini kami akan pergi berkemping di salah satu campsite yang berada di Tanjung Malim Perak. Jom tonton video ni sampai habis untuk tahu di mana kami nak berkemping kali ini. Sampai campsite. Campsite ni cantik. Ada chalet. Tapi hari ni tak ramai orang pun. Tak ada orang langsung. Jadi kami saja kat sini. Okay, nanti kami nak tinjau sikit lah apa yang menariknya kat campsite ni. Siapa yang malas nak buka kemah kat sini, boleh sewa chalet. Campsite ni nama dia Cemporo Bernam Outback. Hari ni memang kami sahaja kat sini, tak ada orang lain masuk. So tempat ni kami yang punya. Thank you.
daging, nasi, telur dadar dan sayur. Simple-simple je. Dan terkena air pepper. Apa ni? Jom kita makan. Tengah-tengah sok mandi tadi, hujan dah pula. Tapi tak apa, kita enjoy dengan cuaca macam ni. Hopefully tak ada lebat sangat, sebab cuma kita takut lah kalau hujan lebat, takut kepala air. Sekarang ni hujan, so kami nak relax-relax dulu. Mandi mati cuaca. Okay, lepas siap masak tadi, kita orang mandi. Lepas makan, makan kita orang boleh mandi. Sungai dekat sini tak dalam, cetek je. Tapi okeylah, sesuai lah. Macam kalau budak-budak nak mandi kan, parent tak perlu nak risau sangat, sebab keadaan sungai dia tak membahayakan. Sebab kalau waktu hujan, kita tak tahu kalau kepala air naik ke, itu mungkinlah mendatangkan bahaya. Tapi kalau tak hujan, okey, sungai dia memang okey. Air sejuk, cuma berbatu-batu je sikit. Sungai dia cetek, dia paras pinggang pun tak sampai, paras lutut je. Sebab sekarang tengah hujan, dan saat lagi hujan dah seriat nanti, kita akan review sikit lah tempat ni. Macam mana keadaan dia, apa yang bestnya dekat Cemporo ni. Kami nak sebut pun berbelit juga lidah sebenarnya, Cemporo. So, tunggu sekejap lagi hujan dah seri, nanti kita akan pusing-pusing jalan. Okay? Okay, tadi kita dah sampai di campsite Cemporo. Cemporo atau Cemporo, tak pasti dia punya sebutan tu macam mana, tapi dia Cemporo Bernam Outback. Okay, kita dah sampai kat sini. Kita nak bagi landmark sikit. Daripada Atan campsite Lubuk Petai tu, nak ke sini lebih kurang dalam 1 kilo lebih sikit. Lebih kurang lah. Jadi daripada jalan tu, akan nampak belah kanan, akan nampak pagar warna merah. Daripada pagar warna merah itu, jalan masuk, jalan nak masuk ke campsite sini lah. Lebih kurang dalam 500 ke 600 meter. Jalan dia off-road, jadi sesuai untuk 4x4. Untuk kereta biasa tak disarankan pun, sebab agak bahayalah untuk sampai ke sini kalau kereta biasa. So sekarang ni, ini jalan masuk dia. Sampai kat sini, ini pintu masuk depan. Tapi pintu masuk depan ni menuju ke chalet. Kalau untuk ke wild campsite dia, dia jalan ujung depan sana. Sekarang ni kita nak review yang wild campsite tu. So jom kita pergi ke sana. Kalau hari hujan, sekarang ni tengah hujan, jadi jalan dia licin sikit. Kat sini dia punya tapak campsite, wild campsite kat sini. Luas tapak dia. Cumanya kemudahan macam tandas park point tak ada dekat sini tau. Tandas dia tu ada, tapi tak ada air. Mungkin belum ditarik airnya lagi. Sungai dia dekat sana, belah kiri kita. Okey, ini tadi jalan yang kita turun dekat sana tadi. Kita turun dekat sana. So, dia terus sampai ke tapak wild campsite ni. Okey, kawasan ni rata. Belah depan tu rata. Kalau kemah biasa yang kemah 4P, 8P boleh masuk dalam 10 kemah boleh masuk ni kat sini. Tapak campsite ni berhadapan dengan sungai. Betul-betul berhadapan dengan sungai. Dan sungai ni dia ada dua cabang. Dia di-divert dengan dua laluan lah. Satu belah sana,
Satu lagi belah sini. Dekat sini ada kesan tanah runtuh. Mungkin hujan. Hujan lebat. Dan tanah tu runtuh. Tapi bunga dia cantik. Memang cantik. Okey, sekarang ni kita nak pergi kawasan Shelley pula. Kalau sampai sini, depan nampak pintu merah ni. Ni kawasan kalau yang bukan yang bukan naik 4x4 ke kan, kalau nak masuk juga kawasan ni, dia boleh parking kereta dekat atas. Kita panggil main entrance lah kat atas tu. Dan diorang sediakan untuk orang angkat barang bawa ke Shelley sini. Jom kita tengok Shelley. Okay, nampak tak? Ni Shelley-Shelley dia. Shelley dia betul-betul menghadap depan sungai. Buka je pintu, sungai. Dan dekat sini ada dewan. Dia ada dewan. Kalau nak buat event ke, family day ke, memang sesuai sangat dekat sini. Tandas semua lengkap lah. Plug point pun ada dekat sini. Untuk harga Shelley semua ni nanti kita akan letak nombor owner. Boleh direct dengan owner terus lah. Berapa harga sebuah Shelley dekat sini. Shelley ni cantik. Tapi kita tak dapat nak masuk tengok kat dalam sebab owner dia tak ada. Tapi daripada design luar dia memang cantik. Punya kayu kan, punya tangga ni unik. Ni semua memang buat daripada kayu, 100% kayu lah. Tengoklah dia berselak-selak tu. Dia tak pakai paku kot. Shelley ni kalau kat mata kami paling cantik lah. Punya design dia. So kat bawah ni ada pangkin. Pangkin, orang panggil pangkin kan. Nak berehat-rehat, duduk, nak solat boleh kat sini. Dekat sini aircon tak ada. Dekat sini komplit. Ada plug point ada, kipas ada. Dan sebelah sana dewan. Tapi kita nak review tak boleh sebab ada orang guna dekat dewan sana. Nanti malam kita review suasana malam pula. Okay, malam ni mak kau tergolek. Melompat pula dia. Kita nak goreng wing malam ni. Bahaya ni, bahaya. Dia bertembak ni kat atas. Kocok lah aku punya kain ni. Ini makan malam kita. Kita buat chicken wing. Chicken wing. Snack, snack untuk malam ni. Buat. Makan. Dah selesai. Perut pun dah kenyang. Kita nak review sikit malam ni. Sikit je lah. Sebab dikabarkan, dia beritahu genset campsite ni problem. So tak boleh nak review waktu malam. Tak jelas. So kita lepas ni pemakan, kita review mana nampak. Kemudian kami pun nak tidur lah. Besok pagi bangun, kita review lagi. Okay? Nampak. Di sana. Ambil. Ya. Ya, munchies. Munchies? Fish? Hanya kami berkeluarga je kat sini. Abang tu, brother tu dengan kita orang. So dua keluarga je malam ni dekat sini. Malam ni gelap, ada lampu satu je. Elektrik tak ada malam ni. Genset dia orang rosak. So dekat sini ada dua keluarga yang berkemping malam ni. Sammy dan tadi brother tadi tu.
abang tu dia duduk kat bawah dewan tu. Sebab takut hujan. Jomlah, kita pun nak masuk tidur lah. Tidur awal. Besok pagi kita nak gerak. Jumpa esok pagi. Bye, selamat malam. Okay, kami nak review sikit tandas dia macam mana. Okay, tandas asing lelaki dengan perempuan. Belah sini perempuan, belah sana lelaki. Okay, tandas perempuan dia samalah, lelaki perempuan pun samalah, besar. Yang penting besar. Tak boleh nak buka lampu sebab dia punya generator problem semalam. Ada kolah. Ada pilih air nak ambil air semayang ke, kalau kot lama kat sini nak basuh baju ke, kan. Tandas ada 4. Okay, tandas dia ada 4. Tandas dia cantik lah, bersih tandas dia. Ada 2 tandas cangkung dan 1 tandas, 1 pula, 2 tandas duduk. Ni pun ada shower. Ada shower. Tandas dia memang kemas. Tandas dia bersih. Serius cakap. Jom kita pusing. Ni dewan makan sebenarnya. Tapi semalam ada satu family masuk. Akak ni masuk sini. Jadi waktu tu cuaca macam nak hujan. So diorang tempat duduk kat sini. Ni kawasan campsite belah belakang. Wah, ada jalan kat belakang sana. Kita tak tahu jalan tu pergi ke mana. Jom kita pergi tengok. Ada kawasan campsite kot. Tapi tak sure lah. Tak nak lah pergi. Ada anak sungai kat bawah ni. Daun pandan pun banyak. Kalau nak minta, boleh minta kat tuannya. Atas sana ada Shelly. Tapi yang atas sana tu, rasa yang tu rumah staff kot. Ada pangkin. Nampak lepak santai kan. Prepare masak tengah hari ke? Ha? Masak tengah hari ke? Ha? Pagi tadi masak? Ha? Breakfast pagi tadi dah masak lah? Tak. Oh. Kita orang tak masak pun. Keluar saya pergi makan. Malas. Kat sini banyak kedai. Okay, kami pun dah siap packing. Dah siap mandi sungai tadi. Kita orang pun nak balik. Okey, kami dah selesai dah camping satu malam dekat sini. Cadangan tu nak 2 malam, tapi tiba-tiba ubah fikiran. Bukan sebab tempat ni tak best tau. Tempat ni sangat best. Siapa yang nakkan privacy, tempat ni, Cemporo ni memang sangat sesuai. So dia tak crowded, dia sunyi, dia tenang lah. Tempat lain bukan tak tenang, tapi tempat ni dia punya tenang lain macam, babe. So korang tengok view kat belakang ni, kan. Saya nak tinggal, tapi kami akan repeat lagi, insyaAllah. Kami nak keluar ni
tak tahu, perancangan tak tahu ke mana. Okay. Sama ada nak sambung ke mana-mana campsite ke, kita tak tahu lagi. Kita makan dulu. Sekejap lagi dah kenyang perut baru kita tahu sama ada kita nak balik ke Ipoh ataupun kita nak sambung berkemping lagi. So pada korang semua, jangan pernah jemu untuk tonton video kami. Banyak lagi campsite-campsite yang kami tak masuk. Ui, angin. Nampak angin lah. Kat sekejap. Tengok angin dia. Sedap. Ni kalau gantung hemok ni, layan. Okay, sama balik. Kita tak tahu nak pergi mana lagi. Kita nak pergi makan. Lepas makan, dapat ilham. Sama ada kita nak balik ataupun kita nak sambung camping. Tapi nampak gayanya macam nak sambung camping. Kat mana tak tahu lagi. So korang kena tengok video ni sampai habis. Ataupun dia, kita akan sambung pada next video akan datang. Terima kasih kepada korang yang sudi support YouTube channel kami, Maya Overland Camper. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.